Traveler Libur Tahun Baru 2022 sudah ada di depan mata. Berbagai kegiatan hingga liburan biasanya dilakukan untuk mengisi waktu tersebut. Apabila masih bingung menentukan tujuan liburan, Tribun Travel akan berikan rekomendasi tempat wisata di Bandung yang bisa traveler kunjungi saat libur Tahun Baru 2022 nanti. Dikutip dari tribuntravel.com, Curug merupakan tempat yang tepat untuk mengisi libur Tahun Baru 2022 nanti. Pasalnya, Curug memiliki suasana yang tenang dan air terjun yang segar membuat siapa saja betah berlama-lama di sana. Berikut ini 4 wisata Curug di Bandung yang bisa traveler kunjungi saat libur Tahun Baru 2022. Yang pertama, ada Curug Cimahi. Curug ini memiliki ketinggian 87 meter dengan sejumlah monyet liar yang bergelantungan di atas pohon. Pasalnya, udara sejuk, air terjun yang jatuh dengan deras, serta vegetasi hijau yang tumbuh subur menjadi pesona dari Curug Cimahi. Lokasi wisata ini berada di Jalan Kolonel Masturi, nomor 325, Kertawangi, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Yang kedua ada Curug Malela. Curug Malela terbilang unik lantaran air terjunnya yang melebar melewati beberapa batuan besar dengan 5 jalur aliran yang cukup deras. Traveler dapat menemukan curug ini di Kampung Manglit, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, yang ketiga ada Curug Cilengkrang. Curug yang satu ini terdiri dari 6 air terjun dengan ketinggian yang berbeda-beda, mulai dari 3 meter hingga 10 meter. Lokasi Curug Cilengkrang berada di Desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, yang keempat ada Curug Asepan. Posisinya yang berada di ngarai dan memiliki beberapa aliran air terjun merupakan daya tarik tersendiri bagi Curug Asepan. Apabila ingin menjangkau puncak curug, traveler bisa menaiki bebatuan raksasa di sekitarnya. Di tempat ini, traveler bisa menyaksikan air terjun yang jatuh ke bawah dengan sangat cantik. Apabila penasaran dengan wisata ini, traveler bisa mengunjunginya di Kampung Ciwangun, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!